Dilansir dari JPNN, sudah 3 hari Prabowo Subianto sakit. Capres 02, Prabowo Subianto tidak bisa datang di acara konsolidasi nasional Partai Keadilan Sejahtera. Mantan Danjen Kopassus itu dikabarkan sedang sakit. Dalam agenda yang dirilis oleh tim media PKS, Prabowo direncanakan hadir untuk memberikan orasi politik sebagai Capres RI. Namun, waktu orasi yang disediakan pada pukul 11.45 itu mendadak batal lantaran Prabowo diketahui sakit. Beliau sudah siap datang, tapi beliau sakit. Sudah 3 hari katanya sakit, kata Presiden PKS Soebul Iman ketika dikonfirmasi di sela-sela acara konsolidasi PKS di Hotel Grand Sahid Jakarta, Rabu 30 Januari. Kendati demikian, Soebul mengaku tidak kecewa dengan batalnya kehadiran Prabowo untuk memberikan arahan kepada seluruh kader PKS, apalagi alasannya karena sakit. Tadi juga udah dapat informasi dari Majelis Syura beberapa hari kemarin. Ketemu Prabowo tampaknya beliau memang kurang sehat, pungkasnya.